Alhamdulillah, anugerah 2009 dengan lagu Kupinjam Satu Bintang. Terimalah 6 peserta separuh akhir anugerah. Ku rindukan dia, ku mahu belayan manja, ku ingin selalu di sisinya. Anda, Fiza O dan Fauzi Laili. Itulah persembahan dari para peserta separuh akhir Anugerah 2009. Dengan lagu duet di Alia dan juga Riz, lagunya Ku Pinjam Satu Bintang. Dan kita semakin dekat ya Fauzi dengan pertemuan Bintang Anugerah. Malam ini, rasa-rasa anda, siapakah antara mereka berenam yang dapat merealisasikan impian mereka? Jadi apakah mereka telah melakukan yang terbaik dengan persembahan mereka secara akustik pada minggu lalu? Malam ini, kita akan ketahui kesudahannya. Betul sekali. Siapakah rasa anda akan berjaya? Siapa agaknya? Hantarkanlah ramalan anda dengan format ini, MSG, jarakkan nama anda, jarakkan message anda, hantarkanlah ke 73388. Dan siapa tahu kalau anda menjadi lima kiriman ataupun pengirim yang paling kreatif dan anda boleh memenangi hadiah yang menarik dari Luster. Ya, dan khidmat ini dibawakan khas untuk anda oleh Mediacorp Private Limited. Dan Fiza, yeah, pada malam ini tiada talian undian 1900 dan juga talian undian SMS kerana talian undian telah pun ditutup pada jam 6 petang tadi. Dan SMS tutup ni kadang ada, kadang tak ada kan? Tapi yang selalu ada di sepanjang perjalanan anugerah adalah panel juri tetap kita. Tepukan untuk Eddie Ali and Hussein dan Gani Karim. Ya, dan pada minggu lalu kita telah ketengahkan para peserta kita untuk menyanyi secara akustik. Jadi siapakah yang menyela dan siapakah yang telah tergelincir sedikit? Kita saksikan klip ini. 6 peserta terhandal anugerah bertarung lagi dalam pusingan separuh akhir. Kali ini dengan iringan music unplugged. Segalanya Cirul betul-betul sudah mengepak malam ni. Ternyatalah kenapa awak di sini sekarang. Terus terang saya mengatakan awak yang terbaik. Inilah Hide Ini. Berpasang-pasang, peserta kita juga memikul tanggungjawab sebagai host segment. Cirul! Di samping menyampaikan lagu secara duet.
Ya, Idir kayak ABG ya. Very wonderful chemistry ya. Jadi saya tidak melihat Idir seperti ABG. Dia seperti dewasa, dia sudah profesional. Macam Mama tadi macam hero. Nah, dapat pusing-pusing, dapat joget-joget, dapat kenyit-kenyit, joget-joget. Ini pasangan yang paling mantap dan yang paling power gila. Hati itu belum penat lagi, belum puas lagi. Kasihlah kita penat lagi. Ya, yeah, boleh, boleh, betul. Kasihlah penat lagi terus, eh. Mana tu? Baiklah, bagaimana agaknya pilihan panel juri kita? Adakah mereka dipilih berdasarkan persembahan mereka minggu lalu saja? Bagaimana? Kita tanyakan pada juri kita, Eddie Ali. Okey, yang membawa mereka ke semifinals adalah persembahan mereka yang sudah-sudah. Tetapi bila di peringkat semifinals, anda bermula dengan buku baru. Berarti berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jadi yang kita perhatikan adalah potensi seorang artis yang boleh menerima atau mengawal tekanan-tekanan yang bakal datang sebagai seorang artis. Dan yang saya lihat tempoh hari ada yang boleh mengawal tekanan-tekanan. Dan sebagai seorang artis yang penting recovery. Walaupun kita buat silap tetapi untuk tidak menampakkan kesilapan yang telah kita buat. Sebab sebagai artis nanti, tuntutan sebagai seorang penyanyi nanti berbeza sekali. Tidak Baiklah. Seperti tahun dulu-dulu. Eh? Yang sekarang kita lihat yang punya, kerana kita tidak boleh berandalkan kepada suara saja. Sekarang selain daripada suara, kita harus punya interaksi. Mesti ada package yang menyeluruh. Exactly. Itu yang paling Betul. Penting sekali tu. Iya, Pak. Baiklah, bagi Anne Hussein dan juga Ghani Karim, kita tanya pula, siapakah antara mereka berenam ni yang rasakan berada di kedudukan yang agak berbahaya? Okey, berdasarkan persembahan mereka pada minggu yang lalu, saya rasa Cathy dengan Hidir yang paling lemah bagi saya. Bagi Anne Hussein dan bagi Ghani Karim. Hello. Saya juga berasa begitu kerana apa yang kita lihat kemarin ya, flatline, kita mula dari lembaran dari, yang baru. Ya. Jadi kemarin mereka ada buat persembahan dengan band. Itu bila kita ada persembahan dengan band, kita mesti tukar cara fikiran kita. Because we are no more a mere singer. Kita bukan sekadar penyanyi saja. Betul. Tetapi kita mesti anggap diri kita sebagai seorang musician. Jadi siapakah rasakan seorang musician antara mereka ni? Ataupun yang bukan dapat, you know, the cutout as a musician, bagaimana? Di mana suara mereka adalah instrumennya, ya. Kepada saya, persaingan yang agak ketat antara Sarah Akila dan Kunjung. Oh, baiklah. Bagi anda, adakah anda rasakan peringkat akhir ini ialah untuk Hidir Idris, peserta yang kecil tapi bersuara besar, atau anda rasakan adalah Kunjung, peserta yang unik sekali, atau anda rasakan adalah Wawan, peserta yang mempunyai identitinya yang tersendiri? Yang pastinya sekarang ini, keputusannya akan diketahui sebentar nanti. Selepas kita kembali dengan info berkenaan dengan persiapan untuk anugerah, antara persiapannya adalah trofi. Dan di sebalik trofi ini pun ada cerita tau. Nak tahu? Let's check it out. Rekaan desain saya telah dipilih dan ia sebagai satu dedikasi kepada pemenang anugerah. Trofi tersebut ada dua komponen. Pertama adalah bentuk tiga segi yang melambangkan huruf A untuk anugerah. Bahagian yang lagi satu adalah curvature yang melambangkan melodi muzik. Saya harap juara anugerah dapat menghargai trofi yang dimenangi.